Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Dio Seta Ludruk Topeng Ireng. Cerita ini akan menjawab salah satu kode di endingnya Gendeng Alas Mayit. Untuk teman-teman yang belum menyimak Gendeng Alas Mayit, di link deskripsi atau di pojok layar kanan atas HP teman-teman, atau yang menggunakan PC ada juga di pojok kanannya ya. Dan ini dia selengkapnya, Ludruk Topeng Ireng, sebuah kisah dari Dio Seta. Mas, rame-rame arep nengen dito? Tanyaku pada segerombolan pemuda desa yang berjalan menuju keluar desa. Rame-rame pada mau kemana toh mas? Itu loh, ada Ludruk, semua pada mau nonton, jawab salah seorang pemuda. Aku ikut ya, ucapku sambil melompat dari pos dan mengenakan sandal jepit. Cacile, anak kecil gak usah ikut-ikut acaranya sampai malam ini, larang pemuda-pemuda desa itu. Gak mau, pokoknya ikut. Aku mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Siapakah sosok anak kecil ini yang suka pakai sarung? Teman-teman pasti tahu ya. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung di daerah Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata, bapak dan ibu juga sudah ada di sana, turut menonton duduk lesehan dengan sandal sebagai alas duduk. Bapak, ibu, kesini gak ngajak-ngajak, protesku. Cacile, gak usah ikut-ikut, acaranya ini sampai malam loh, sana pulang, perintah bapak. Sebentar saja, aku kan belum pernah nonton Ludruk, ucapku yang hanya dibalas gelengan kepala oleh bapak. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. Yang manggil Ludruk ini siapa toh pak? Tanya aku pada bapak yang masih serius menonton acara tersebut. Gak ada yang manggil, katanya Ludruk keliling, gak tahu nantinya berapa gimana, jawab bapak. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung. Beberapa kali aku pun dibuat tertawa terpinggal-pinggal. Namun aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam acara pun selesai. Kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan kami mendengar suara lonceng kicrik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain Ludruk yang meninggalkan lokasi bersimpangan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok Ludruk itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Di sisi lain, ini hari Kamis, nanti kelompok Ludruk itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya, aku membantu bapak mengurus kuda peliharaannya. Sayangnya, ternyata setelahnya aku terlelah dan ketiduran. Lewat tengah malam, aku terbangun dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka menonton lagi tanpa mengajakku. Aku kesal. Segera aku mengenakan sandal dan sarungku dan berlari keluar. Ada yang aneh, seluruh desa terlihat sepi, tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selebaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara Ludruk itu tertiup ke arahku. Hadirilah lakon teristimewa oleh Ludruk Topeng Ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal.
ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu aku membacanya. Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini bapak dan ibu tidak membangunkanku. Nanti sampai sana akan aku marahi bapak, pikirku dalam hati. Selangkah demi selangkah, aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tak melihat ada panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar, dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggungnya pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas, namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tidak biasa, namun aku tetap mencoba mendekat. Apa yang kulihat sama sekali tidak dapat kupercaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang, menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Bapak, ibu, aku memaksakan kakiku untuk berdiri mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini, tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. Aku tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutku, namun aku juga tidak berani menghampirinya. Aku terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak mengenakan topengnya kembali dan bersiap menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar, namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikirku dalam hati. Tapi kemana? Tak ada satu orang pun di desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahku, namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat ku tinggalkan, tidak ada satu warga desa pun di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana. Aku bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga, tapi aku tidak yakin dia tidak bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin dekat, aku teringat kuda peliharaan bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelinap ke kandang kuda milik bapak, menaikinya, dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikuti dengan kecepatan kuda. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal. Walaupun tengah malam, setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan.
hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarku. Dengan kecepatan kuda milik bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat. Namun belum sampai ke sana aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia. Dan benar, makhluk itu melayang menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan bahaya, kuda bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkanku. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. "Tolong, tolong!" teriakku sambil berlari. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi dulu, aku sampai di terminal atau makhluk itu membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari. Nafasku juga hampir habis. Sampai akhirnya aku terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. "Eh, kamu kenapa? Ada apa toh?" ucap bapak itu. Aku dikejar demit pak. Tolong pak," ucapku dengan suara yang sudah lemas. Di tengah gelapnya, makhluk-makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat? Pikirku. Bapak itu berdiri membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api menerangi sekitar kami. Tapi yang kulihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tak seperti perkiraanku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api di korek itu. Bapak itu terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan naikkanku di Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Ini, diminum dulu. Habis itu ceritain ada apa." Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepadaku. "Walah, hanya sedikit. Teh hangat ini memberikanku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemainnya yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga kesini." Awalnya mereka tidak percaya. Namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarku ke lokasi kejadian di desaku. Aku hanya berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana. Namun seorang polisi dan bapak itu menahanku. "Udah, gak usah kesana. Ikhlaskan aja ya, dek," ucap bapak itu. "Enggak, aku harus kesana," teriakku meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang ku kenal. Dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga ku perhatikan sampai aku terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang aku kenal. "Itu jasad bapak dan ibu. Bapak, ibu!" Tangisanku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan setelah ini. Melihatku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku menghampiriku dan segera memelukku. "Sudah, yang tabah ya. Kita kuburkan mereka dengan layak," ucapnya. Aku hanya terisak dan mengangguk. "Bapak belum tahu nama kamu," lanjutnya. "Cahyo pak, nama saya Cahyo,"
ucapku sambil terisak. Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama bapak saja ya. Ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah. Aku tidak punya pilihan lain. Saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merawatku setelah seluruh warga desa tewas. Iya pak, kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana pak? Tanyaku sambil terisak. Gak usah khawatir. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak Lek. Anggap aja Pak Lekmu sendiri. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama. Jelasnya. Tidak butuh waktu lama, berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga, sekaligus mencari tahu apa yang terjadi mengenai keberadaanku yang selamat. Pak polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya Pak Lek mengajakku tinggal di kampungnya, yaitu mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba aku bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng, aku akan siap menghadapi mereka semua. Di sisi lain, suara lonceng kicrik berbunyi perlahan sesuai dengan langkah kaki anggotanya. Sebuah gerobak besar berisi perlengkapan dan ornamen pertunjukan dibawa dari satu desa-desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Bersiaplah bila suatu saat mereka mampir ke tempatmu. Dan untuk kisahnya si Cahyo diskip sampai di sini. Untuk catatan, sewaktu Mas Dio Seta kecil, cerita ludruk topeng ireng ini sering digunakan oleh saudara-saudara di kampung bapak untuk menakut-nakuti Mas Dio Seta waktu itu saat pulang main terlalu malam. Kejadian ini pernah terjadi di sebuah desa, namun sampai sekarang keberadaan kelompok ludruk ini masih belum ditemukan. Entah mereka itu manusia atau demit, itu semua masih menjadi sebuah misteri. Dan kita lanjut ke kisah tentang pagelaran ludruk ireng. Cerita ini merupakan asal mula dari cerita ludruk topeng ireng yang kemarin di-share. Narasumbernya sendiri dari salah satu pengguna Twitter yang bernama Arjuna. Setelah kemarin ludruk topeng ireng di-share atau diposting di Twitter ini, beberapa DM masuk ke Mas Dio Seta. Ini sangat menarik. Ternyata cukup banyak yang mengetahui tentang cerita ludruk ini. Namun ada satu yang cukup spesial. Ada akun Twitter dan Mas Dio Seta sudah izin mencantumkan akunnya, tapi dia minta disebut saja namanya Arjuna. Mas Arjuna mendapatkan cerita ludruk ireng dari keluarganya yang ternyata terlibat langsung dengan kejadian ini. Jauh di tahun 1950-an, dia menceritakan kenapa ludruk ini dibentuk, kenapa ludruk ini memakan korban, bagaimana ludruk ini dulu dikalahkan. Dan tidak cukup sampai di situ, dia juga menceritakan mengenai tragedi akar permasalahan sebelumnya, silsilah dan pusaka keluarganya yang terlibat. Ilmu saya sebenarnya masih jauh dari cukup untuk memahami, tapi saya coba tuliskan agar tetap bisa dinikmati teman-teman sekalian di sini. Karena berhubungan dengan silsilah keluarga seseorang yang ada di sini juga, mohon disikapi dengan bijak. Cerita ini terjadi beberapa tahun setelah negeri ini merdeka, tepatnya di Blitar, era tahun 1950-an. Ada yang dari Blitar? Komen ya. Aku hidup di keluarga yang sangat kental dengan klenik dan ilmu batin. Tak sedikit pusaka yang dimiliki oleh keluargaku, mulai dari yang bersahabat hingga mengerikan. Namaku Pujo. Aku tinggal di sebuah desa di kota Blitar yang masih jauh dari jangkauan pemerintah saat ini. Terlalu sulit untuk kami dan desa sekitar kami untuk mendapatkan kabar dan informasi apapun di luar sana. Hal itulah yang membuat kami tidak dapat memastikan mengenai apa yang terjadi di luar sana. Salah satunya adalah mengenai wabah yang menyerang desa-desa dan menelan banyak korban. Konon, wabah ini adalah serangan sekumpulan makhluk gaib ke sebuah desa yang menyebabkan kematian mendadak. Dengan sedikitnya informasi yang ada, kami menjadi terlena dan sedikit tenang. Apalagi desa kami termasuk yang paling aman dengan adanya keluargaku yang dianggap mampu menjaga desa dari hal buruk dengan ilmu batin yang kami miliki. Tapi persoalan kali ini berbeda.
Malam ini seharusnya aku bisa tidur dengan nyaman. Namun hawa malam hari berubah menjadi dingin. Lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuatku terbangun. Di tengah rasa kantukku, samar-samar terdengar suara bisikan di telingaku. "Le, beritahu ayahmu, tali hitam, benang irang sudah terlihat di timur." Aku paham dengan suara ini. Ini adalah suara dari Ingon, atau roh pelindung yang dimiliki keluargaku yang bernama Raden Skoro Dwipo, dan sudah menjaga keluargaku bahkan dari zaman leluhur Mataram kuno. Walau ini sudah malam, aku yakin Bapak masih berada di pendopo keluarga. Biasanya ia sedang beristirahat atau melakukan tirakatan. Aku berlari menghampiri Bapak. Namun ketika sampai di pintu masuk pendopo, hal yang tak biasa terlihat di depan mataku. Mataku melihat ke sekeliling. Pendopo ini terasa penuh dengan berbagai macam prewangan dari negeri Segoro Sewu yang berkumpul di tempat ini. Ketika aku masih menerawang dengan apa yang terjadi, Bapak memanggilku terlebih dulu. "Le, panggil semua rojo ke sini. Ada yang harus Bapak sampaikan." Sepertinya Bapak sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan melalui roh pelindung lain yang saat ini menjadi pegangannya. Aku segera paham dengan apa yang dimaksud Bapak dan segera mengirim pesan untuk para rojo. Rojo yang dimaksud adalah sebutan untuk 10 bersaudara kakak beradik yang dipercayakan 10 pusaka keramat dari alam negeri yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Bapak yang dikenal dengan nama Pak Sukarjo yang dipercayakan pusaka keris ireng dengan Raden Jaya Dwipa dari negeri Sangkala sebagai ingonya. Aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui bisikan gaib untuk mengumpulkan mereka di rumah waras, di mana seluruh keluarga besar kami bisa berkumpul dengan aman. Dalam waktu 3 hari, para rojo yang kami undang sudah berkumpul. Mereka membawa serta seluruh keluarga besar mereka, sehingga rumah ini terasa cukup sesak. Namun untuk 10 rojo memiliki tempat sendiri untuk membicarakan bencana yang akan terjadi ini. Ketika malam sudah mulai larut dan keluarga besar mulai beristirahat, aku dan para rojo berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan, dan Bapak membuka pembicaraan. "Saya baru didatangi Raden Jaya. Dari perkataannya, akan ada wabah besar yang tiba ke desa kita. Dan ini bukan wabah biasa. Wabah ini tidak akan berhenti dan terus berpindah." 9 saudara Bapak mengangguk-angguk, seolah sudah mengetahui berita ini juga dari roh pelindungnya masing-masing. Salah satu adik Bapak, Lek Warjo, saudara yang dipercayakan dengan pusaka keris Petaro Abang dengan pelindung Patih Maharekso dari negeri Sdino, mencoba menyampaikan penglihatan yang ia dapat. "Lalu piye, Kang Mas? Soalnya penglihatanku ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu." Seluruh keluarga yang ada di ruangan menoleh kepada Lek Warjo. Mereka tahu kemampuan yang dimiliki Lek Warjo adalah penerawangan yang bisa melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, bahkan sejak zaman Mataram kuno. "Maksudmu piye, Jo?" tanya Bapak memperjelas maksudnya. "Menurut prewangan saya ini semua ada hubungannya dengan tragedi Rojopati," jawab Lek Warjo dengan sedikit gelisah. "Rojopati? Yang benar kamu, Jo?" Pak Debroto sedikit tidak percaya dengan ucapan Lek Warjo. Ia adalah sesepuh tertua yang dipercayakan pusaka keris Ronggolewu dengan pelindungnya Kiranu dari negeri Banyuwira. "Kejadian Rojopati itu sudah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu. Tidak ada sisa-sisa dari kejadian itu." Kali ini Lek Marji, pemegang keris Nogonyowo dengan Patih Gadang Ireng dari negeri Sumuncak, yang protes dengan pernyataan Lek Warjo. "Benar, Kang Mas. Tapi memang itu kenyataannya. Itu penglihatan yang saya dapat," ucap Lek Warjo lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Seluruh anggota keluarga gelisah. Apabila ini benar-benar
ada hubungannya dengan tragedi Rajapati. Ya sudah, sebelumnya kita hadapi masalah yang di depan kita dulu. Mengenai wabah yang akan datang ini, bagaimana Kang Mas? Lek giman pemegang pusaka tombak kuning dengan pelindung Cah Buto dari negeri Skoro Buto mencoba meluruskan diskusi kami. Bapak menghela nafas. Beliau benar-benar harus memutuskan sesuatu yang berat. Wabah ini disebabkan oleh kumpulan demit. Jumlahnya bahkan bisa menghabisi satu desa. Walaupun terlihat bingung, suara bapak cukup tegas. Hanya ada satu cara untuk mengatasi wabah ini. Pagelaran Ludruk Ireng harus dilakukan. Dan di sisi lain, ucapan Lek Warjo mengenai tragedi Rajapati saja sudah cukup mengagetkan. Kali ini bapak memutuskan untuk mengadakan pagelaran Ludruk Ireng. Seluruh anggota keluarga mulai gelisah. Karena siapapun tahu, jika Ludruk Ireng sudah digelar, berarti wabah yang dihadapi bukan wabah biasa. Apalagi persiapannya sama sekali tidak mudah. Salah satu syarat yang paling berat adalah salah satu pemeran yang bermain ludruk ini harus seorang lelaki bujang yatim piatu berusia 25 tahun dan lahir dengan getih anget. Getih anget atau darah anget adalah sebutan untuk mereka yang lahir dengan tubuh dan sukma yang khusus. Tubuh mereka sangat mudah dirasuki oleh roh lain. Hal ini menjadi penting karena ia akan menjadi wadah bagi demit pembawa wabah itu sendiri. Mencari orang seperti itu sangat sulit. Selain karena kriteria sesulit itu, nyawa sang pemain ludruk sudah pasti berada dalam bahaya. Walaupun dengan berat hati, seluruh keluarga sepakat dengan pagelaran Ludruk Ireng itu demi menyelamatkan seluruh desa dan agar wabah itu tidak menyerang tempat lain lagi. Cukup lama untuk mengumpulkan pemain Ludruk Ireng sampai akhirnya bisa terkumpul. Untuk pemain utamanya diputuskan seorang anak bernama Toha yang bekerja di rumah Budesum. Budesum sendiri saudara bapak yang dipercayakan pusaka Konde Prabu dengan pelindung Nyai Solek dari negeri Sirep Abang. Ternyata Toha sengaja bekerja di keluarga Budesum karena pusakanya mampu melindungi Toha dari para roh dan demit yang mencoba memanfaatkan getih angetnya. Dengan panduan dari bapak, ritual pembentukan kelompok Ludruk Ireng ini pun dilakukan latihan. Untuk prosesi-prosesi menolak bala pun berjalan dengan mudah. Leendar, pemegang cambuk Rogopati dengan Panglima Putih dari negeri Pamangsa, dan Lekmin, pemegang cambuk Batang Sewu dengan Panglima Projo dari negeri Winasakti, yang bertugas melatih pemain-pemain ini untuk melindungi diri dari menyelesaikan misinya. Toha terlihat cukup mudah menerima pelajaran yang diajarkan oleh mereka. Sampai akhirnya kelompok Ludruk Ireng pun ini pun siap untuk pentas. Malam Selasa Kliwon, hawa dingin yang tidak biasa mendatangi desa. Sebuah panggung sudah berdiri tegak di sana, bersiap menampilkan pertunjukan ludruk. Di udara sedingin ini, seluruh warga diwajibkan untuk menonton pertunjukan ini tanpa boleh ada seorang warga pun yang tinggal di rumah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satupun warga yang lolos dari perlindungan kami. Awalnya, pertunjukan berjalan seperti biasa. Warga terhanyut dengan peran yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini. Namun perlahan, warga merasakan kehadiran sosok lain yang menonton di sekitar mereka. Pertunjukan yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini menarik minat para demit-demit ini. Puncaknya, di akhir acara Toha yang memiliki peran terpenting melakukan prosesi penarikan, di mana seluruh demit dan roh halus yang ada di sana tertarik dengan getih anget yang berada di tubuh Toha. Hawa dingin kembali bertiup, menandakan aliran kekuatan demit-demit yang berebut untuk merasuki tubuhnya sebagai sang Ludruk Ireng. Proses itu tidak berlangsung lama, hingga akhirnya suasana mencekam hilang dan kami tahu rencana kami berhasil. Bapak, desa sudah bersih, acaranya berhasil, Pak, ucapku dengan sedikit tenang. Iya, Le, tapi Bapak heran. Setelah kemasukan demit sebanyak itu,
Kok Toha masih segar bugar ya? Lanjut bapak. Benar juga. Kerasukan satu demit saja sudah beratnya bukan main. Entah mengapa Toha masih segar bugar seperti tak terjadi apa-apa. Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya nanti di pertunjukan lain. Lanjut bapak yang masih belum mengerti. Setiap Selasa Kliwon, pagelaran Ludruk Ireng diadakan dari desa ke desa. Sebisa mungkin kami menyelamatkan seluruh desa yang berpotensi diserang demit-demit sesuai arahan dari roh pelindung kami masing-masing. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, hingga akhirnya pertunjukan terakhir diadakan di rumah waras atas petunjuk Bule Sumi, pemilik selendang Pucuk Ayu dengan pelindung Nyi Marni dari negeri wetan. Beliau beralasan agar diadakan di rumah waras untuk menyelesaikan dan membersihkan sisa-sisa ritual yang telah dijalani. Kami menonton pertunjukan dengan senang. Hiburan yang disajikan sungguh mampu membuat kami terhipnotis dengan tiap candaan dari kelompok ludruk ini. Namun aku sedikit merasa aneh dengan gelagat Pak Deyuti. Ia memegang pusaka keris Condro Sewu di tangannya. Padahal ini harusnya menjadi acara yang santai untuk menutup semua musibah. Aku berharap kekhawatiranku hanyalah sebuah rasa gelisah biasa. Hingga akhirnya acara ludruk pun selesai. Kami bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka selama ini. Dan lebih hebatnya lagi, tidak ada korban jiwa dari ritual ini. Namun, bukannya membubarkan diri, seluruh anggota ludruk malah berdiri di tempat, tepat di panggung kecil, tempat mereka melakukan pertunjukan. Kali ini, berbeda dengan saat mereka tampil, mereka berdiri dengan tanpa sedikit ekspresi pun di wajahnya. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Para rojo mempertanyakan kelakuan para pemain ludruk itu. Toha, sang pemeran utama ludruk ireng, menunjuk kepada para rojo dan menunjuk dengan wajah penuh emosi. Apakah kalian ingat dengan Nyi Laras, istri dari Kisedo? Tanya Toha dengan tangan yang menunjuk ke para rojo dengan gemetar. Pak Deyuti berdiri. Terlihat roh pelindung pusakanya, Pangeran Aji Dwipa dari negeri wetan Abang, sudah berdiri di sebelahnya, seolah bersiap akan sesuatu. Nyi Laras, Kisedo, keturunan dari Trah Balanggawe, itu yang kamu maksud? Tanya Pak Deyuti. Tangan Toha masih gemetar. Kali ini wajahnya memerah. Bukan karena dandanan pemain ludruk, namun jelas terlihat itu semua dari emosinya yang seolah sudah tertahan lama. Ya, mereka. Mereka yang kalian bunuh dengan santet balung ireng. Toha berteriak melampiaskan emosinya. Bude Sumaju ke depan. Maksud kamu apa, Toha? Demit apa yang menguasai kamu? Terlihat Bude Sum merasa bertanggung jawab karena beliau yang merekomendasikan Toha untuk peran ini. Nyi Laras, yang kalian bunuh saat sedang mengandung, dia adalah ibuku. Kali ini wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Emosi marah dan sedih bercampur di wajahnya, seolah ia menangis tanpa bisa lagi air mata menetes dari matanya. Hingga di akhir kekesalannya, sebuah mantra kuno dibacakan oleh Toha. Dalam sekejap, ribuan siluman demit alas berkumpul di belakangnya. Mereka semua adalah para penyebab wabah yang sengaja Toha sebagai ludruk ireng kumpulkan untuk membalas dendam kematian keluarganya. Sudah cukup. Sudah cukup kebenaran yang ku ketahui selama hidup bersamamu, ucapnya sambil menunjuk kepada Bude Sumi. Ini adalah hari yang ku nantikan. Hari di mana aku bisa melihat manusia biadab seperti kalian mati. Suara alunan gamelan terdengar. Kali ini bukan berasal dari alat musik, melainkan suara dari alam gaib, seolah menandakan mulainya peperangan. Bapak maju membuka jalan, seolah tak gentar dengan ancaman sang ludruk. Ia maju dan menantangnya. Apa kamu belum tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Seolah memberi komando, seluruh rojo berkumpul mendekati bapak dengan mempersiapkan pusakanya masing-masing. Inilah
hari pembalasan atas santet Palung Ireng yang menghabisi keluargaku. Kalian pun harus mati dengan rasa sakit yang sama. Toha mulai kehilangan kesadaran dan terbuai dengan nafsu membunuh yang merasuki dirinya. Ratusan demit mulai menyerang. Namun Lek Giman memanggil tombak kuningnya dan memerintahkan Cah Buto untuk menghalau ratusan demit yang mencoba menyerang rumah waras. Berbagai kutukan dirapalkan oleh setan-setan demit alas. Namun dengan Selendang Ayu, Bule Sumi, semua kutukan itu terpental dan tak ada satupun yang melukai para rojo. Tak sedikit siluman yang berkeliaran mencoba mencari celah di sekitar kami, tapi mereka semua terhempas dengan tarian kedua adik bapak Lek Endar dan Lek Marji yang memainkan cambuk pusakanya. Bapak maju dan memperingatkan kelompok ludruk itu sekali lagi. Kamu lihat, tidak ada satupun kesempatanmu untuk menang melawan kami. Toha tidak membalas. Ia masih mengamuk dengan dendam yang membakar seluruh amarahnya. Ini adalah perang terakhir. Akan kupastikan keturunan Kirosit dan Trah Banggalawe habis tak bersisa. Teriak bapak memimpin anggota keluarganya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Saat semua pusaka rojo berkumpul, hampir tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengalahkannya. Setiap pusaka memiliki perannya masing-masing, sehingga tidak ada celah untuk dikalahkan. Pertempuran berlangsung semalam suntuk. Tidak ada yang tahu bagaimana proses dan ujung dari pertempuran ini. Yang terjadi di akhir malam, para rojo keluarga bapak berhasil bertahan hidup tanpa kekurangan satu apapun. Namun keberadaan para pemain ludruk ireng itu tidak pernah ditemukan wujudnya. Seluruh panggung dan perlengkapan ludruk pun hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sebuah topeng berwarna hitam tergeletak di tanah tepat di mana panggung itu berdiri. Bapak yakin ia sudah menghabisi seluruh pemain ludruk dan keturunan Trah Banggalawe. Sisa-sisa tragedi Rojopati, sebuah tragedi perang santet antar saudara seperguruan yang melibatkan dua tuan tanah 25 tahun yang lalu. Namun tetap ada rasa khawatir di diri bapak apabila kejadian ini terulang lagi di masa depan. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada pusaka para rojo yang bisa menghentikannya. Untuk catatan dari Mas Dioseta, jujur termasuk cukup sulit beliau menulis cerita ini karena pengetahuan beliau mengenai pusaka dan ingon masih kurang. Narasumber Mas Arjuna sudah menceritakan lagi kejadiannya gak kalah seru, yaitu tragedi Rojopati. Dan ini dia lanjutannya, langsung saja. Masih melanjutkan garis cerita Ludruk Topeng Ireng, kita melangkah mundur selangkah lagi ke latar belakang cerita keluarga sang Ludruk Ireng. Dan masih berdasarkan penuturan informasi Mas Arjuna, salah satu warga Twitter yang asli Blitar. Ada yang dari Blitar juga? Komen lagi ya. Kejadian yang terjadi puluhan tahun silam yang melibatkan buyut dari Mas Arjuna dalam perang santet dan klenik. Blitar tahun 1925. Kala itu Belanda masih berkuasa di negeri ini. Namun tidak semua desa dapat disentuh oleh penjajah. Di antaranya desa yang dilindungi atau dikuasai oleh tuan tanah yang memiliki pengaruh besar. Tuan tanah yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka yang juga memiliki ilmu tinggi, baik yang diturunkan maupun yang dicari oleh mereka sendiri. Beberapa dari mereka berperan di belakang layar di setiap perang perlawanan terhadap penjajah, sehingga mereka sangat disegani dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Raden Arya Mangkubirawa adalah salah seorang tuan tanah yang sangat terpandang di desanya. Penduduk mengenal Raden Arya sebagai pribadi yang welas asih dan sangat peduli dengan penduduk desa. Tidak ada satupun warga desa yang dibiarkan kesulitan olehnya, apalagi soal makanan dan kebutuhan hidup. Ia tidak segan-segan memberikan miliknya apabila ada seseorang warga di desanya yang membutuhkan. Saat ini Raden Arya dikaruniai 12 anak yang juga diturunkan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Arya. Tidak hanya mengenai kesaktian, ilmu kebajikan pun sudah mereka pelajari selama hidup dengan ayah mereka. Dengan adanya Trah Mangkubirawa ini,
desa ini hidup dengan makmur tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sebenarnya ada satu hal yang masih bisa mengancam desa ini. Di seberang sungai yang dianggap sebagai perbatasan desa, terdapat sebuah desa yang juga dikuasai oleh seorang tuan tanah bernama Ki Sedo Balanggawe, seseorang yang juga memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan Raden Arya. Hanya bedanya, kesaktian yang dimiliki Ki Sedo didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kedua tuan tanah ini sebelumnya adalah saudara seperguruan. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka menjadi orang yang terpandang di desanya masing-masing. Namun ketika Ki Sedo semakin haus akan kesaktian, Raden Arya membatasi perbatasan desa mereka dengan maksud menjaga warga desa dari imbas kesaktian Ki Sedo. Sebenarnya kedamaian di desa berlangsung lama. Namun terkadang Raden Arya merasa khawatir dengan penduduk desa di wilayah Ki Sedo. Sampai akhirnya kegelisahan Raden Arya terjawab dengan datangnya seseorang dari desa sebelah ke rumah Waras. Dia adalah Badar, seorang warga yang awalnya bekerja kepada Ki Sedo, memimpin Terah Balanggawe. Badar datang dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Raden Arya selaku pemimpin Terah Mangkubirawa. "Raden, mohon maaf, saya minta tolong Raden. Saya meminta perlindungan dari Raden," ucap Badar yang terlihat gelisah, namun berusaha sesopan mungkin untuk berbicara dengan Raden Arya. Seolah telah mengerti kegelisahan Badar, Raden Arya segera memanggilnya mendekat. "Rene Ole, ceritakan apa yang terjadi denganmu. Perlindungan masalah apa?" ucap Raden Arya. Badar mendekat dan duduk di dekat Raden Arya dan memberanikan diri untuk bercerita walaupun dengan rasa sungkan. "Saya kabur dari rumah Tenung Raden. Saya tidak sanggup lagi kerja sama Ki Sedo," ucapnya dengan badan yang mulai gemetar. Saya takut keluarga saya dijadikan tumbal selanjutnya." Kali ini Badar mencoba menahan sedih. "Tumbal? Jelaskan yang jelas, Nak. Maksudnya tumbal apa?" Raden Arya mulai terganggu dengan cerita Badar. "Ki Sedo, kesaktian Ki Sedo terus bertambah dan ilmunya itu memakan tumbal dari pekerja dan warga di sekitarnya," jelas Badar kepada Raden Arya. Terlihat Raden Arya gelisah mendengar cerita itu, walaupun sudah menduga mengenai hal ini. Tapi sepertinya kali ini Raden Arya berpikir harus ada yang menghentikan perbuatannya saudara seperguruannya itu. "Sudah, besok saya bilangin sama Sedo. Kamu pulang istirahat. Besok kerja di sawahnya Karjo saja ya. Sekalian keluarga di bawah semua," ucap Raden Arya yang terlihat simpatik dengan Badar. "Iya Raden, jih matur suwun." Mata Badar berbinar mendengar tawaran dari Raden. Ia tidak berhenti bersyukur selama pulang meninggalkan rumah Waras. Besok paginya, Raden bersiap pergi ke desa sebelah menemui Ki Sedo. Ia tidak mengajak satupun dari 12 anaknya, dengan harapan Ki Sedo dan anak-anaknya merasakan niat baik Raden Arya. Saat di perjalanan, Raden bertemu dengan Broto. "Mau pergi kemana, Pak?" tanya Broto anak tertuanya, yang heran kemana bapaknya akan pergi dengan pakaian sebagus ini. "Silaturahmi ke Ki Sedo, Nang. Sekalian mau ada yang bapak bicarakan," jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba Broto bicara dengan nada yang berbeda. "Ada perlu apa dan apa yang mau dibicarakan, Pak? Bapak tahu kan Terah Balanggawe sangat tidak menyukai keluarga kita." "Jangan berburuk sangka dahulu, tidak baik. Bapak pergi dulu. Kamu kasih tahu adikmu si Karjo ya. Mulai hari ini Badar kerja sama dia," ucap Raden Arya dengan tegas. Tanpa banyak kata, Broto menuruti perintah ayahnya itu. Namun di balik itu, ia punya rencana lain untuk melindungi ayahnya. Ia diam-diam mengikuti ayahnya dengan mempersiapkan pasukannya. Di sisi lain, sebuah sungai terlihat membentang sangat panjang, seolah membelah daratan. Sungai ini adalah batas alam wilayah Terah Balanggawe dan Terah Mangkubirawa.
Dengan sebuah jembatan sebagai penghubungnya, Raden Arya mempersiapkan dirinya. Karena saat ia meninggalkan batas desanya, ia sudah ada di wilayah jangkauan ilmu Kisedo. Dan benar, ketika melewati jembatan, Raden sudah dicegat oleh makhluk halus, penjaga desa peliharaan Trah Balanggawe. Terlihat empat makhluk berwujud genderuwo merah yang menghentikan langkah Raden Arya. Mendapat penghadangan dari keempat makhluk itu, Raden Arya hanya berhenti tanpa melakukan perlawanan. Sebenarnya, jika ia mau, bisa saja ia memanggil seluruh abdi dalam dan menghabisi seluruh demit yang ada di desa itu. Namun, karena tujuan Raden Arya hanya ingin berbicara dengan Kisedo, ia mengurungkan niatnya itu. Tanpa harus melakukan apapun, Kisedo sudah menyadari kedatangan Raden Arya, saudara seperguruannya itu. Seketika udara berubah sangat panas dan angin bertiup sangat kencang. Raden Arya mendengar suara tanpa wujud. "Wah, wah, kita kedatangan tamu agung. Saudara lama saya, Raden Arya Mangkubirawa. Biarkan dia lewat," ucap suara yang terdengar di tempat itu. Seolah mengerti maksud empunya, keempat genderuwo itu menyingkir dan membuka jalan untuk Raden Arya. Di sisi lain, Broto yang memperhatikan kejadian tadi merasa kesal melihat ayahnya dihadang dan diancam. Yang ia tahu ayahnya Raden Arya Mangkubirawa selama ini selalu mendapatkan perlakuan hormat. Belum pernah dia melihat ayahnya direndahkan seperti ini. Raden berjalan dengan tenang memasuki halaman rumah Tenu. Di tempat itu, ia merasa kehadirannya sudah ditunggu. Semua terlihat dari kehadiran Kisedo yang sudah menyambutnya di halaman rumah Tenu. "Sedo, saudaraku, apa kabarmu?" ucap Raden Arya membuka pembicaraan. "Hahaha, sangat baik, Raden," balas Kisedo. "Ada apa gerangan seorang pemimpin Trah Mangkubirawa yang agung sampai jauh-jauh kemari?" Raden Arya menghela nafas. Ia harus berhati-hati untuk menyampaikan tujuannya kemari. "Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila lancang atau menyinggung," buka Raden Arya. "Aku mau meminta izin agar pekerjamu yang bernama Badar boleh diizinkan untuk bekerja untuk anakku, Karjo," Raden Arya berbicara dengan sopan. Raut wajah Kisedo terlihat tidak senang. Ia menatap Raden Arya dengan wajah yang mulai terlihat kesal. "Badar? Tidak bisa. Pekerjaannya di sini memiliki peran yang sangat penting," tolak Kisedo dengan tegas. Sebenarnya Raden Arya sudah menduga akan hal ini. Namun ia masih berharap apabila ia sendiri yang datang menemui Kisedo, mungkin saja ia bisa mengizinkan. "Kalau peran penting yang kamu maksud itu menjadikan Badar dan keluarganya sebagai tumbal, lebih baik segera kau urungkan niatmu itu, Sedo. Ini nasihatku sebagai saudaramu," Raden Arya berusaha menyampaikan pesannya dengan bijak. "Jadi, sebenarnya apa maksud kedatanganmu?" Kali ini wajah Kisedo sudah benar-benar kesal. "Aku sudah menyampaikan maksudku, Sedo. Berhentilah mempelajari ilmu gelap yang saat ini sedang kau sempurnakan. Ingat pesan Mahaguru agar kita selalu bisa hidup bermanfaat bagi orang lain," Raden Arya mencoba melanjutkan ucapannya. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Raden Arya, Kisedo langsung berdiri, menunjuk wajah Raden Arya dengan kesal dan berbicara dengan suara yang menggelegar. "Eh, Raden Arya, kau pikir siapa kamu sudah berani berbicara seperti itu?" Kali ini Kisedo tidak lagi menahan sikap sopannya. "Siapapun yang sudah berani ikut campur urusanku, maka hidup matinya juga adalah urusanku," ucap Kisedo yang terlihat menantang. Setelah mendengar ucapan Kisedo, tanpa menunggu lama, kedelapan anak Kisedo segera mengelilingi Raden Arya. Tak hanya itu, lebih dari 20 murid ilmu hitam Kisedo juga bersiap mencelakai Raden Arya. Rupanya, entah apapun yang disampaikan Raden Arya, Kisedo tetap bertujuan untuk mencelakai saudara seperguruannya itu. Di tengah ancaman itu, Raden Arya terlihat sangat tenang.
Walaupun sebenarnya tanpa bantuan dari anak-anaknya, ia tidak yakin bisa bertahan dari gemburan Kiseido dan anak-anaknya. Bodoh, ini adalah kebodohanmu. Datang ke rumah tenung sendirian, tanpa perlindungan. Sama saja seperti menyerahkan nyawa. Sepertinya anak-anakmu sudah tidak peduli dengan keselamatanmu, ucap Kiseido dengan bangga. Tanpa menunggu lama, seluruh anak buah Kiseido mulai mengerahkan ilmunya. Rasakan ini, Raden. Nikmati rasa sakit yang sebentar lagi akan... Belum sempat selesai berbicara, 20 murid Kiseido yang seharusnya melancarkan serangan malah berakhir tergeletak dengan memuntahkan darah. Melihat itu, Kiseido dan anak-anaknya panik. Tetapi Bahrun, anak tertua Kiseido, langsung menyadari siapa yang melakukan ini semua. Keluar kau, Broto. Berani sekali kau menumpahkan darah anak muridku, ucap Bahrun yang menyadari keberadaan Broto, anak tertua Raden Arya. Mengetahui keberadaannya sudah disadari oleh Bahrun, Broto menampakkan diri dan menghampiri Raden Arya. Menyadari akan keberadaan Broto, Kiseido segera memerintahkan demit-demit peliharaannya untuk menyerang Raden Arya. Berbagai demit muncul di hadapan Raden, mulai dari genderuwo merah yang menghadang di jembatan, makhluk besar seperti kelelawar, hingga mayat perwujudan prajurit zaman dahulu. Yang lebih mengerikan, mereka sudah dibekali ilmu hitam yang mana setiap serangannya bisa menghabisi seseorang manusia biasa dalam sekejap. Serentak demit-demit itu menyerang Raden Arya mengikuti perintah Kiseido. Tetapi sebelum sampai menyentuh Raden Arya, demit-demit itu terpental oleh pukulan sesosok makhluk besar dengan otot dan kulitnya berwarna merah darah, memegang sebuah keris. Terlihat sebuah mahkota terpasang di kepalanya. Itu adalah Kiranu Banyuwira, ingon terkuat milik Broto. Terlihat wajah Broto sudah dipenuhi emosi. Ia mencoba membalas perlakuan Kiseido pada ayahnya itu. Kalian tahu bapak kami, Raden Arya Manggubirawa. Bapak adalah keturunan murni Mataram yang menjadi pimpinan Terah Agung Manggubirawa. Dan sekarang kalian berani memperlakukan bapak seperti ini, ucap Broto dengan kesal. Bajingan kalian, bersiaplah. Akan kuhabisi kalian semua. Anak-anak Kiseido pun bersiap. Mereka membaca mantra kuno pemanggil demit alas yang menjadi peliharaan mereka. Mereka sangat sadar siapa yang mereka hadapi. Seorang keturunan Mataram kuno beserta pelindungnya yang terkenal kesaktiannya. Bahkan hanya dengan melihat kerisnya saja, mereka sudah tahu betapa kejamnya kemampuan ingon Broto yang bernama Kiranu. Tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tangan Kiranu lewat kerisnya, sampai kerisnya pun berwarna merah darah. Suasana rumah tenung semakin mencekam. Terlihat demit alas dari seluruh desa dan hutan di sekitarnya berkumpul di sana. Kekuatan hitam dari anak-anak dan murid dari Kiseido terlihat menyelubungi rumah tenung, seolah akan dimulai sebuah perang besar. Sudah, Broto, hentikan. Kalian juga, teriak Raden Arya dengan wibawa yang mampu membuat mereka semua terdiam. Rupanya Raden Arya menyadari kehadiran anak-anaknya yang menyusul dengan membawa pusaka dan pengikutnya masing-masing. Padahal dengan keberadaan Broto saja sudah mampu membuat Kiseido dan anak-anaknya gentar. Selama ini mereka memang sudah mendengar kabar simpang siur mengenai kehebatan Terah Manggubirawa. Tapi ketika melihatnya sendiri, seperti sekarang, mereka tak mampu berkata apa-apa. Seido, aku masih anggap jenengan itu saudaraku. Aku tidak ngerti mengapa kau bisa berubah semenakutkan ini. Apa yang keluargamu lakukan tadi, aku anggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa aku maafkan. Aku memberikanmu waktu untuk berubah. Akan kutinggalkan seekor ayam di perbatasan. Jika dalam 3 hari ayam itu masih hidup, maka aku anggap itu itikad baik darimu. Tetapi jika dalam 3 hari ayam itu mati, maka bersiaplah. Seluruh anggota Terah Balanggawe akan lenyap dari bumi Mataram ini. Raden Arya dengan bijak memberikan kesempatan kepada Terah Balanggawe untuk berubah. Bersamaan dengan kalimat terakhir dari Raden Arya, muncullah sosok Juru Kiteng, panglima perang Mataram yang tersohor.
Sontak wajah Kisedo berubah. Ia sadar bahwa ia harus segera memutuskan menerima tawaran dari Raden atau tetap pada pendiriannya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi Terah Balanggawe. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Terah Mangkubirawa meninggalkan rumah Tenung. Seekor ayam yang dijadikan sebagai perantara perjanjian ditinggalkan di perbatasan. Untuk mengamankan desa, sekeliling wilayah Terah Mangkubirawa dikelilingi dengan pagar gaib dan seluruh anggota keluarga mempersiapkan diri untuk hal terburuk. 3 hari digunakan untuk melakukan ritual pemurnian batin dengan puasa muteh dan menjalin kekuatan leluhur dan memohon keikhlasan Yang Maha Kuasa atas yang akan terjadi nanti. Setiap hari tirakat singkat dilakukan di desa itu bukan hanya untuk mengharapkan perlindungan, melainkan juga berharap agar Terah Balanggawe mau membuka matanya dan bertobat. Di sisi lain, dengan ajian mata lang sakti, Terah Mangkubirawa memantau pergerakan dari Terah Balanggawe. Dari penglihatannya itu, mereka melihat Kisedo dan keluarganya terlihat lebih sibuk. Sepertinya ia memutuskan untuk berperang, seolah memiliki rencana mengerikan yang ia percaya mampu mengalahkan Raden Arya dan keluarganya. 3 hari berlalu, seluruh kekuatan besar Terah Mangkubirawa pergi menuju perbatasan. Seluruh warga desa dilarang untuk keluar rumah sejak pagi hari, apalagi melewati perbatasan desa yang telah dipasang pelindung. Sesampainya di pinggir sungai, Broto yang ditugaskan ayahnya sebagai pemimpin rombongan diperintahkan untuk mencari ayam yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun ayam itu tidak ia temui di tempatnya, melainkan hanya sosok Bahrun, anak tertua Kisedo yang menunggu di seberang sungai. "Broto, apa kau mencari ini?" Terlihat Bahrun memegang ayam yang ditinggalkan oleh Raden Arya, dan ayam itu dalam keadaan hidup. Broto terlihat cukup lega. Sepertinya keluarga Balanggawe kehabisan cara untuk menghadapi keluarga Mangkubirawa dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya. "Keputusan yang tepat, Bahrun. Aku tahu masih ada kebaikan di hati kalian. Mari ke rumah. Kalian semua kami undang dan kami jamu di rumah waras," ucap Broto dengan senyum di wajahnya. Ia sangat senang apabila bisa menghindari pertempuran yang pasti akan mengorbankan banyak nyawa. Mendengar ajakan Broto, Bahrun terdiam. Sebuah senyuman muncul dari bibirnya. Bukannya menanggapi ajakan Broto, Bahrun justru memotong kaki ayam tersebut, menggigit lehernya, dan menghisap darah ayam itu hingga habis. "Hei kalian, Terah Mangkubirawa, apa kalian pikir kami akan menuruti perintah dari kalian? Apa kalian pikir kami takut lalu tunduk kepada kalian?" teriak Bahrun dengan sombongnya. "Majulah, kami sudah mempersiapkan kematian yang pantas untuk kalian." Bersambung. Nantikan kanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Joseta. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.